Halo guys, ketemu lagi dengan saya di sini. Jadi di kesempatan kali ini kita akan melihat proses atau cara pembuatan lemang. Jadi untuk pembuatan lemang ini ada tiga hal yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama adalah bambunya, kemudian beras ketan yang akan dipakai, dan daun pisang untuk pengalas di dalam bambu. Untuk pemilihan bambunya yang harus teman-teman perhatikan adalah ketebalannya ya. Jadi jangan sampai bambu yang dipergunakan itu terlalu tebal atau terlalu tipis. Dan kemudian untuk berasnya, beras ketannya, sebelum dimasukkan ke dalam bambu harus direndam 2 atau 3 jam sebelumnya. Oh iya, untuk memudahkan proses memasukkan daun pisang ke dalam bambunya, kita bisa menggunakan pelepah pisang ya. Jadi selain daunnya kita pakai, pelepahnya juga bisa kita gunakan sebagai alat bantu. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of the pain.
my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up, climbing and climbing. I'm done with this. Setelah semua bambunya selesai dimasukin daun pisang, langkah selanjutnya adalah memasukkan beras ketannya. Di sini ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu jangan terlalu penuh saat memasukkannya, karena pada saat dia mendidih itu bisa tumpah keluar. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of destiny. Okay guys, jadi setelah proses pengisian beras ke dalam bambunya selesai, sekarang kita akan ke tahap selanjutnya atau tahap terakhir, yaitu proses pemekaran lemangnya. Jadi bambu-bambu yang sudah berisi beras tadi kita susun dekat bara, tapi kita menggunakan alas seng atau besi tipis dengan tujuan bambunya tidak duluan terbakar sebelum nasinya yang ada di dalam bambu itu masak. Jadi ada media perantara. Untuk normalnya proses pembakaran lemang ini sampai masak sekitar 3-4 jam ya. Okay guys, seperti yang terlihat ini lemangnya sudah mulai matang ya. Jadi tahap terakhir itu adalah memastikan bahwa tidak ada lagi cairan yang keluar dari dalam bambu. Bisa juga dilakukan dengan membalik bambunya sampai airnya keluar semua.
Oke, guys, jadi sampai di situ aja ya proses pembuatan lemang. Jadi nanti teman-teman bisa coba untuk tahun baru bisa buat lemang sebagai alternatif dari yang biasanya misalnya bakar jagung, ya bisa digantikan dengan lemang ya untuk tahun ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy.